Halo sobat komando yang pernah ngencingin kepala orang sembarangan, Anda luar biasa jahat bos. Kali ini kita akan membahas salah satu drone canggih dan menggetarkan jantungnya musuh yang bernama Aludra dan merupakan buatan Malaysia asli bos. Aludra adalah kendaraan udara tak berawak yang dirancang dan diproduksi oleh perusahaan lokal Malaysia atau perusahaan tempatan Malaysia, yaitu Composite Technology Research Malaysia atau disingkat CTRM, yang sekarang menjadi bagian dari DevTech. Tentunya, sobat yang menjadi warga Malaysia harus bangga dan terus mendukung kemajuan teknologi dan produksi alat-alat perang Malaysia secara mandiri, bos. Dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan angkatan bersenjata Malaysia dalam pengoperasian UAV yang memang menjadi kebutuhan wajib dalam perang modern atau perang era sekarang. Pada 15 Januari 2007 dibentuklah konsorsium yang melibatkan perusahaan dan institusi lokal, yaitu Composite Technology Research Malaysia atau CTRM, Unmanned System Technology atau UST dan Ikramatic, untuk mengembangkan UAV buatan dalam negerinya sendiri. Dan alhamdulillahnya, setelah melewati rangkaian uji coba, pada 2010 Aludra resmi beroperasi untuk militer Malaysia sebanyak 3 unit bos. Bagi yang penasaran untuk kinerjanya, drone Aludra memiliki kecepatan terbang jelajah hingga 220 km per jam dan ketinggian maksimum hingga 3 km dengan muatan hingga 25 kg. Daya tahan di udara sekitar 5 jam penerbangan atau jangkauan operasi sejauh 120 km bos. Aludra sendiri sudah mencicipi pengalaman dalam peperangan sesungguhnya, digunakan dalam operasi militer bersandi Daulat untuk memantau pergerakan militan Iram di wilayah Sabah pada tahun 2013 silam bos. Bagaimana menurut Anda sobat komando? Sobat harus bangga bos menjadi warga Malaysia yang bisa menciptakan drone militer yang bukan kaleng-kaleng ini bos. Salam komando. You want to taste it?